menimpa musibah, kita tidak akan melupakan Sang Pencipta kita. Jadi hari ini sengaja kami berbagi dengan Ibu dan Bapak itu perlengkapan sholat. Kita harus tetap ingat kepada Allah, karena ini adalah ujian dari Allah. Semoga Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak ini kuat menerimanya, karena Allah itu janjikan bahwa apa yang diberikannya saat ini yang sesuai dengan pundak kita bisa ininya memikulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah dan ucapkan alhamdulillah. Amin. Selawat beriringan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon pertama ucapkan kasarnya kepada P2 PPA Pula Pertolongan Allah beserta rombongan yang telah memberikan bantuan berupa Al-Quran dan Al-Allah Salam. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Bu atas pertolongan yang mudah-mudahan dengan diberi bantuan ini menjadi berkah dan dapat pahala dari Allah SWT. Amin. Apa yang Bapak Ibu rasakan, kami merasakan. Merasakan kehilangan, merasakan hancur rasanya. Tapi kita masih bersyukur kepada Allah, Allah masih bisa berikan kehidupan sampai hari ini bagi kita. Dan yang diambil oleh Allah itu titipan. Allah sayang dan Allah ambil kembali yang disayangnya. Mohon kepada Allah mudah-mudahan doa yang kita bacakan, doa yang kita sampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang telah terdahulu dilapangkan oleh Allah kuburannya, Allah terangkan kuburannya, kemudian ditinggal, begitu juga selalu sabar karena Allah sudah janji innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Mudah-mudahan sabar kita adalah untuk menempuh nanti dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka antat tawwab rahim wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi bil rahmah anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ووصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا.